Di video ini saya akan perlihatkan kepada Anda aneka warna bunga azalea yang selalu muncul di musim semi. Bunga ini hadir setelah bunga sakura atau cherry blossom mulai berguguran dan bunga magnolia sudah menghilang. Bunga azalea ini bisa ditemukan di mana-mana. Salah satu fungsi dari tanaman azalea suka dijadikan sebagai pagar seperti ini. Yuk, kita lanjut lagi jalan-jalan kita. Di beberapa tempat di Korea ada festival bunga azalea. Yang dekat dari Seoul ada dua, satu di daerah Gunpo, satu lagi ada di lereng Gunung Guryosan. Festival yang diadakan di Gunpo ini bernama Gunpo Royal Azalea Festival. Dari Seoul bisa naik subway line 4, nanti turun di stasiun Surisan, kemudian keluar lewat exit 3. Butuh waktu sekitar 1 jam dari Seoul sampai sini. Festival di Gunpo ini biasanya diadakan di minggu terakhir April sampai pertengahan Mei. Untuk lihat festival ini, tiketnya gratis. Festival Azalea di Gunpo ini lokasinya di pinggir jalan. Jadi sangat gampang untuk menuju ke sini. Thank you.
Bunga azalea atau orang-orang Korea bilang jindale ini merupakan lambang atau simbol cinta pertama atau cot sarang. Itu tadi warna-warni bunga azalea atau jindale orang sini bilang. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi.